Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kawan-kawan semua, sahabat 77 semua. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan baik sehat, dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, serta dimudahkan atas segala kesukaran. Kawan-kawan, kali ini saya ingin berbagi sedikit ya. Ini ada bipod merek Atlas patah bro. Nih patah. Sementara yang ini dia. Ini masih utuh, masih bagus. Sementara saya cari kakinya saja nggak ada. Terus mau diakalin, mau disambung atau gimana? Nggak bisa. Oke. Nah ini mungkin pengalaman juga buat kawan-kawan semua. Hati-hati karena ini hanya berbentuk skrup seperti ini. Skrup terus kemudian ini dari aluminium. Jadi gampang sekali patah. Jangan asal diputar. Atau kalau enggak dikendorin dan rajin-rajin diberi apa namanya pelumas supaya enggak berkarat nih. Kakinya. Oke. Jadi ini patah, terpaksa saya ganti. Nah, gantinya kawan-kawan. Nih, saya sudah order lagi sama dengan yang ini karena ini sebenarnya sangat simpel. Bisa ditekuk sekian derajat, bahkan bisa diputar sampai dengan 180 derajat. Jadi masih saya tetap yang ini. Ini KW tapi KW-nya bagus. Cuman sayangnya itu tadi ini kakinya gampang patah. Oke. Okay. Ini ada paket, isinya ya sama ini. Oke, mari kita buka paketnya. Isinya apa saja yang di dalam ini? Saya pesennya satu bipod dan ada lagi apa namanya ya? Teflon ya, teflon untuk coupler dan untuk manometer ya, yang kecil ada 10. Oke, yuk kita simak unboxing. Oke, kawan-kawan, nah ini jadi yang saya maksud tadi nih. Ini patah, bro. Patah, terus ininya tinggal di dalam. Ini lagi mau diakalin nih, gimana? Apakah ini saya bor, terus kemudian saya pasang baut yang ada dratnya, terus kemudian saya keluarkan, saya masukkan ke sini dan ini saya bor nanti. Saya senai ulang atau mungkin saya akalin supaya bisa keluar. Oke. Karena kalau yang ini nih. Ini yang belum rusak ya. Jadi isinya seperti ini. Nah, tuh. Ini patahnya di sini. Patah di sini terus tinggal di dalam. Nah, ini agak repot nih. Jadi buat kawan-kawan yang punya ini nih, hati-hati nih dengan kaki ini. Karena kalau sudah patah seperti ini, repot kita. Ya, jadi enggak ini lagi. Oke, nah kita akan buka yang ini, paket ini ya. Ini dari David Ivan. Lumayan prosesnya cepat, packingnya juga ya lumayan rapi. Oke, kita langsung saja unboxing ya. Oke, ini dia paketnya bro, PT10 LW17 Atlas Bipod, mantap. Oke, kita akan lihat isinya seperti apa. Jeng-jeng. Oke, di dalamnya ada ini ya, saya pesen apa namanya teflon untuk manometer dan mini coupler ya, 10 buah. Oke, kita singkirkan dan kita fokus ke sini. Di dalamnya ada apa saja, ada kunci L. Oke, untuk mengencang dan mengendorkan baut L nya terus kemudian ada nih. Oke, bungkus rapi dan magnetnya ini. Oke, ini dia nih, sama ya, cuman bedanya yang ini lecet pemakaian terus kemudian rusak patah.
ini masih baru bro. Oke. Mantap. Nih. Dan enaknya ini ya, ini bisa diputar-putar. Ya, bisa diputar bahkan sampai 360 derajat. Oke. Ini untuk penguncinya di sini. Ini bisa dikendorkan dulu. Nah, kan kita kunci buka, kunci. Oke, itu isi dari paketnya, bro. Ini nggak bisa diputar ya. Ini putarnya harus pakai apa namanya, kunci, kunci penjepit ya untuk mutar ini. Oke, kawan-kawan, ini. Agak miring. Oke, kawan-kawan, demikian unboxing iPod dan sedikit sharing tentang iPod Atlas ya. Ini patah, ini kita ganti yang baru bro. Dan ini juga ada apa namanya, teflon yang warna putih ya, 10 biji untuk coupler dan manometer. Oke, demikian unboxing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan khususnya yang mungkin pemakai iPod Atlas ya. Ini pengalaman banget nih papa nih. Oke. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan video-video di konten YouTube saya, dan bagi Anda yang suka dengan video ini jangan lupa di like, di komen di bawah, terus kemudian jika ini bermanfaat, dirasa bermanfaat buat diri Anda dan mungkin teman-teman Anda, silakan di share ke kawan-kawan yang lain. Oke, buat Anda yang sudah subscribe dan rajin menyimak video-video dari konten saya, mudah-mudahan Anda semua dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, serta dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya. Terima kasih. Salam Sobi, salam 77, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.